Also, welcome back di my YouTube channel Belicia for you. Dive hari ini sangat-sangat spesial karena akhirnya gua akan menyaksikan Ive lagi, guys. Ivy, itulah pokoknya. Setelah cukup lama, ini adalah first comeback dari Ive. Gua happy banget akhirnya mereka comeback, guys. Setelah sekian lama, mereka comeback dengan lagu Ive Love Dive. Dive ini kan nama fandom mereka, berarti mereka mencintai Dive luar biasa. Berarti lagu ini kayak dipersembahkan untuk kita semua para Dive. Sangat-sangat spesial berarti, guys. So, gue udah kangen dengan mereka semua. Dan gue pun pengen melihat seberapa kan warna lagu dan juga seberapa kan TMP-nya, guys. Untuk kalian semua para Dive yang ingin melihat seluruh tentang mereka, boleh klik di sini. Atau cek di bawah. Kasih gue taruh playlist semua sama mereka satu, guys. Di samping sudah ada MV teasernya. Ini singkat, jadi kita harus sangat-sangat fokus dan menikmati semua visual mereka sini, oke? Siap, in 3, 2, 1, Ive, silahkan buat gua terpukau. Let's go, oh my god. Oh, cewek-cewek kita, oh, Wonhyun, goks. Oh my god, cakep-cakep semuanya. Ada gerakan, yang gerakan-gerakan apa tuh yang kayak viral di TikTok tuh ya? Sheesh! Lagunya? Oh my gosh. Oh, warna lagunya tipe-tipe warna lagu yang agak seksi-seksi gimana gitu kan, gemes-gemes banget. Ada Yujin, leader kita. Di sini mereka terlihat lebih mature, terlihat lebih dewasa ya, guys ya. Dan visual di sini yang paling gaul, sangat-sangat berbeda karena potong pendek sekarang. Cakep banget, ya ampun. Dan di antara mereka semua ini, yang paling gue pengen ketemu langsung itu Wonhyun, karena gue ingin melihat seperti apakah visual Wonhyun kalau di dunia nyata, karena sangat-sangat unreal mereka semua sih, guys. Tapi Wonhyun sangat-sangat wow banget. Lagunya, men. Itu ngomong apa sih? Ngomong apa nih? Bisikan-bisikan yang sangat-sangat membuat resah. Oh my gosh, Love Dive. Tanggal 5. Oh, besok. Oh my gosh. Sekali lagi, oke? Kita fokus ke lagu yang juga MV-nya. Kelapa. Bisikan-bisikan maut. Wah, kayaknya bakal enak sih ini. Gue yakin sih. Gue optimis bakal enak gue. Oh, itu vokal. Potongan vokal yang sangat-sangat. Potongan vokal yang sangat-sangat enak banget. Itu dia teasernya. Entah mengapa, tapi gue kayak punya perasaan kok ini bakal enak lagunya gitu loh. Karena pertama, bisikannya itu tuh enak. Kayak nagih, bisikan-bisikan yang kayak membuat gitu. Dan juga lagunya kayaknya kayak tipe lagu gue sih ini. MV-nya udah pasti bakal keren karena visual-visual mereka tadi kalian bisa lihat semuanya luar biasa. Untuk kalian semua para Dive, silahkan subscribe karena gua akan bisa tentang Ive lainnya. Dan juga di bawah apa tentang mereka. Nanti gua coba untuk bersama semua, oke? So, thank you to the Jackson Ive Love Dive MV. Bye-bye guys, see you besok.